adalah ya pokoknya mau menjadi yang lebih baik lagi terus. Enggak mau terlalu muluk-muluk deh. Udah gitu aja. Cari yang pas. Nah, itu lagi mencari makanya. Cuma aku enggak mau buru-buru jadi ya udah. Kita cari pelan-pelan karena apa ya? Sebenarnya umurku masih muda sih, baru mau 21 tapi kayak kayak harus lebih dipikirin deh. Kalau dulu kan aku masih 19, 18 tuh masih ya udah deket sama ini aja. Sekarang kayak harus lebih milih-milih. Kriterianya yang aku gak punya ini sih, kayak harus gini-gini, cuman yang penting baik. Terus sayang sama keluarga, sayang sama aku tuh tulus, bukan maksudnya kayak bukan karena ini, bukan karena itu gitu loh. Jadi ya. Pengen banget tinggal udah dari 3 tahun. Jadi berapa usia berapa? Iya, targetnya. Gak mau lebih dari 2, sebenarnya gak mau lebih dari 24 lah atau 25 itu udah. 25 tuh menurutku udah mentok untuk wanita itu udah terlalu tua sebenarnya menurutku. Jadi aku enggak mau lebih 25. Cuman kan kita enggak tahu jodoh kan di tangan Allah, bukan di tangan netizen. Aku kan orang suka kayak, "Hai Aurel, jodohin diri ini gitu." Jadi sama siapa ya? Ya kalau deket ya pasti ada, cuman ya lihat aja dulu. Gimana? Coba aja, aku juga bingung. Enggak sih. Aku orangnya enggak banyak kayak harus gini nih. Kadang kan ada cewek gue harus dapet cowok yang dari keluarga kayak gini, harus kayak begini. Kalau aku enggak sama sekali. Yang penting baik, terus sayangnya tuh tulus, bukan kayak karena aku apa gitu loh. Ngerti gak sih? Kan ada orang pacaran, karena dia ini nih gue deketin, gitu. Aku enggak, saya udah cukup lah yang kayak gitu-gitu. Oh kalau karir ya tetep lah, itu aku masih. Sampai sekarang aku juga, apalagi sekarang baru mulai lagi kan di YouTube. Karena kemarin sekarang baru punya YouTube channel sendiri. Jadi lebih lagi banyak fokus di YouTube, collab gitu-gitu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.